tak perlu touch mesinnya pasal orang tu pair currency, boleh tanya apa-apa soalan jangan pasal trading ataupun ada news news terbaru keluar dalam paper ada ada trader rugi 3.7 juta rasanya. Oh ya ke? Ada iyalah, abang tak baca. Abang kepada pelakon saya tak tahu mungkin dia full margin ke ataupun dia pas apa depo duit bagi ke orang lain, mungkin siapa yang tahu pasal cerita tu mungkin boleh ambil lah. Oh. Satu lagi cerita yang dengar tu ada satu EA tu pernah dengar pasal apa tu unicorn unicorn apa tu unicorn FX ke atau unicorn robot yang kita bayar macam subscription unicorn, dia orang tolong run unicorn macam nama tu familiar tak tak, tak tahu tak pernah ada dengar. Ada trader viewer kita yang pernah join package tu, dia macam package dia robot EA tapi dia tak bagi kita beli, you kena deposit, you kena ambil Ah, apa dia package pasangkan. macam silver gold macam tu lah lebih kurang ni, dia akan run kita kena bayar dia punya service fee. Tapi saya dengar apa yang tu scam juga saya dengar. Dia macam apa dia run Itu dekat mungkin broker dia. Broker dia kot. Broker dia ke, itu tapi itu sahaja scam sebab result dia boleh yang pelinya kan. Kalau tengok dia punya lot size sampai 1000, 10000, 20000. Lot size tau. Bukan dia ni rasanya sampai 10000 rasanya. 23000. Lepas tu dia yang peliknya dia nak MC tak cukup margin kan, sebab kalau dah buka sampai 1000, 10000 punya lot size, margin mana cukup walaupun you pakai set account ataupun micro account. Broker tu tolong top up kan. Dia top up kan. Iyalah sebab sebab dia broker jadi, sendiri kan, dia boleh manipulate result. Iyalah, so itu yang manipulate result, gather fund besar-besar. Lepas tu dia bye-bye. Itulah saya rasa unicorn ni, tapi saya tak tahu cerita jangan pula ada orang kata apa rasa dah ada sebelum ni broker lain produk lain sama je dia punya apa iyalah dia punya model MO dia sama je saya rasa dia buat tapi operasi dia sama tapi masalahnya tapi saya pun dengar dengan cerita sebab saya dengar dengan cerita lepas tu saya adalah apa orang tu pun cubalah apa convince saya untuk join dia, tapi kita yang dah biasa dengan robot, kita tahu dia punya ni. Kita boleh tengok dia punya orang kata investor password apa semua kan. Jadi saya saja je tengok. Tapi saya bacalah cerita dia. Takut apa ada orang tahu lagi detail. So saya tahu saya malas nak layan-layan scammer-scammer ni. Saya layan sikit je lepas tu saya tak tahu je. Itu rasanya Irwan kata kawan dia kena. Tapi itulah kadang-kadang kita susah nak percaya. Macam mana orang boleh percaya benda-benda tu? Suatu kita cuba beritahu kalau dia jalan lama juga selalunya. Dia gain trust from past result kan? Tak lama kan? Yalah, tapi kalau tengok siapa yang pandai tengok cara robot tu jalan daripada dia punya entry apa semua tu, dia boleh dah tahu dah cara dia memang scam ke tak. Sebab dia orang tak tengok, dia tengok result je. Dia orang tengok result je, profit dia. Jadi dia kena tahu daripada period mana mana dia punya deposit, mana dia punya orang kata profit semua. Tapi itulah apa maksud Tuan Iwan, apa kena deposit kat dia? Yalah deposit kat dia, mungkin dia yang handle proses deposit kan. Yalah itu ya, kadang-kadang sebab orang sebab tu dah broker saya, dia rasanya tahun lepas kita pernah bercakapkan pasal EA macam mana nak setting kalau nak EA, dia ada orang kata EA yang kita boleh setting orang kata low risk, kalau nak yang orang kata safe pun boleh. Tapi kalau EA yang macam ni orang promo yang kita bagi duit untuk dia handle, kebanyakan masa kalau kita boleh tahu itu adalah scam. Sebab kalau EA tu ni, dia akan bagi dia punya file, you run sendiri. Dia bagi kita peluang untuk kita setting sendiri. Dia punya pip stack, dia punya loss size, dia punya risk percentage. Kalau dia yang tolong handlekan, maknanya something fishy lah. Itu yang boleh cakap. Betul tak? Kalau katakan terutama saya beli EA daripada you.
Lepas tu tambah pula broker dia sendiri, yang broker yang kita tak kenal. Broker yang tak pernah dengar, then dia wajib guna yang tu, then pelik lah. Pelik. Macam siapa tu? AJ yang buat candle sendiri. AJ Global. Itulah tengok Tuan Iwan, memang tak ada loss sebab dia punya market. Dia yang buat. Dia macam ASJ lah, confirm profit. Dia tapi kalau yang confirm profit, dia dah cukup. Dia mesti akan ada satu, katakan kalau jenis yang biasa kita run EA ni, dia biasa akan ada, mesti ada orang kata martingale, kebanyakannya martingale. Jarang-jarang apa EA yang orang kata dia single entry terus TP itu jarang-jarang lah. Kalau EA yang selalunya konsisten, biasanya adalah martingale. Tapi rasa yang apa ni, unicorn, rasa dia martingale kan, cuma lot dia lagi besar-besar kan. Betul. Dia martingale, tapi lot dia starting lot pun memang gila gila besar. Sebab saya tengok dia punya tu, memang kalau saya ingat betul-betul lah, sampai 10,000 20,000 pun ada lot size dia. Kalau tak salah saya. Sebab ada seorang mamak tu dia promote dalam group. Jadi saya tengok ramai yang ni, tapi saya segan lah dah cakap dalam tu yang benda ni scam, sebab saya belum cukup bukti nak waktu kata benda tu scam. Berkobar-kobar apa, kena trust tu susah, kita cakap mesti kena. Macam ingat tak yang masa SJ Global tu, yang masa kita bercakap satu kali lah. Tu even ramai yang datang kutuk, SJ Global tu siapa kata ni. Lepas tu lepas kita buat live pasal SJ Global tu, tak sampai 3-4 minggu SJ Global tutup. Yes. So yang itu dah hujung-hujung tu yang saya berani cakap. Ayalah, masa hujung-hujung tu memang kena kecam tu. Ayalah. You dengan saya kena kecam tu pasal kita bercakap pasal Asia Global. Yes, tapi itu dah hujung saya tu. Kalau pemulaan kita cakap memang kecam teruk tu, sebab diorang masih trust kan. Ayalah, sebab kita pun tak ada bukti. So benda-benda ni selalunya kalau kita tak ada bukti pun susah nak cakap. Nanti kita yang kena belasah teruk. Pasal itulah. Kalau macam XM, at least kita boleh dapat kata info directly daripada account manager ataupun daripada staff dia. Kita tak pun boleh check dia punya regulation apa semua kan. Tapi kalau broker lain, sebab saya dengan you, kita tak ada access kepada broker lain. Cuma kita boleh tahulah ada orang punya broker-broker lain yang orang kata yang jenis scammer lah. So dia senang kita ada, nak identify. Lagi satu modus operandi dia apa? MO dia sama. Modus operandi, MO dia sama. Tengok, rasanya Irwan pun mungkin dia nampak dalam grup dia orang promote, tapi sekarang dah senyap dah. Tapi ada juga yang masih promote tu. Sebab ramai juga yang depot, especially orang yang memang tak pandai trading. Dia orang just tengok result. So dia orang depot je sebab dia ingatkan robot confirm profit. Okay, baik. Cik Rashid, kita ada ni permintaan GJ daripada Tuan Boni. Okay.